Hai geng, apa kabar? Berjumpa lagi dengan aku. Hari ini aku tuh mau masak ini teman-teman. Ini entok ya, entok atau bebek. Oh, kalau di sini bilangnya entok atau bebek lah ya, sejenis-jenis unggas gitu. Ini nanti mau digoreng terus diungkep bumbu kuning teman-teman. Cuma nanti yang bumbuin bukan aku nanti. Jadi ini nanti bumbunya yang racik itu mamaku ya teman-teman. Soalnya hari ini aku tadi udah masak, istirahat dulu. Jadi ini nanti bumbunya seperti biasa teman-teman, kayak bumbu bebek itu kan kayak ungkepan ayam, kayak bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, kayak gitu. Nanti biar orangnya aja, ini udah dicuci, dibersihin. Ini beli di pasar ya geng, ini beli di pasar, tadi itu milih-milih dulu gitu. Oke, nanti proses penggorengannya biar mamaku aja sama yang ngeracik-ngeracik, aku cuma jadi kameramen. Kenangan-kenangan deh, tahun baru mbak. Oke, tahun baru artis cantik ya, ini disum, ayo. Aku nang Bali, aku cuma bingung, aku model pun aku. Ke bulannya. Nah, geng, sekarang jam berapa coba? Sekarang itu jam 12 lebih 5. Jadi untuk kalian yang merayakan tahun baru, selamat tahun baru 2024 ya teman-teman. Geng, tadi itu bumbunya udah diracikin sama mama aku. Jadi bebek yang udah dibeli dari pasar tadi. Ini jam 6 teman-teman. Jadi kedengeran ini suara dari langgar. Rumahku dekat langgar teman-teman. Jadi ini tuh ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, ketumbar, jinten, terus daun salam sama daun serih itu aja. Pakai daun jeruk nggak kak? Nggak pakai daun jeruk ini teman-teman, cuman gini-gini aja. Terus nanti bumbunya seperti biasa, garam gitu, penyedap rasa gitu. Terus ini mau diungkep ya teman-teman tuh, mau diungkep kayak gitu. Ini mau diungkep tuh. Ini nanti di blender dulu, habis di blender terus bumbunya ditaruh di sini sama bebeknya, terus diungkep di situ kasih air. Nanti kalau sudah mau digoreng. Nah, ini bumbunya dicemplungin, geng. Tadi kan udah di blender lembut. Terus ini dicemplungin ke sini. Ini diungkep ya teman-teman. Kalau untuk bebek atau entok itu ngungkepnya 1 sampai 2 jam. Tergantung sih, kalau suka yang empuk biasanya 2 jam teman-teman. Gitu. Ini ada binatang yang masuk, geng. Apa namanya? Serangga atas pohon. Nanti dibumbuin, jangan lupa dibumbuin garam, penyedap rasa gitu. Terus nanti kalau sudah empuk ini mungkin Nah, ini enak banget, geng. Ini masih diungkep ya teman-teman. Jadi nanti ngungkepnya tuh biasanya antara 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Nah, ini sambelnya ya teman-teman. Sambelnya bebek itu apa? Ini yang bikin mama ini, geng. Jadi bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama cabai besar, terus tomat. Ini untuk sambal bebek ya teman-teman, opsional aja gitu. Nanti kalau sudah direbus seperti ini, nanti di blender atau diulek juga bisa. Terus kita tumis lagi, terus kita bumbuin garam dan juga penyedap rasa. Udah itu aja teman-teman. Oke, ini nunggu ini selesai dulu, baru kita ini ya blender nanti. Tapi ini nanti mungkin nunggu sampai lunak dulu teman-teman. Oke, direbus dulu. Nah, tadi kan udah di ini guys, sambelnya tadi, cabenya udah di blender-blender. Nggak aku shoot ya, soalnya tadi aku tinggal sebentar. Ini udah dibumbuhin, nanti ini tinggal kering. Terus kalau sudah kering nanti dimasak seperti ini, dibumbu-bumbuin kan, terus kering, terus tinggal makan gitu. Jadi ini sambal bajak ya teman-teman. Sambal bajak tuh ala-ala Jawa Timur. Bumbu sambal bebek tuh enak banget teman-teman. Oke. Gak bisa gue. Oh, nyoting lu ya apa? Nanti gini mbak. Duh, sini di petek malah li aku. Iya, anu gis. Ini ya. Oh, ini. Aku ya gak tahu kok. Mati
insulting Mas Edna. Apa-apa yang hilang gadengnya kok. Ya, merebut mantan koper gue, Mbak, semua pelanggaran ya. Dolar kuning ya. Kena dolar kuning kan kok. Yang merah mana yang petai. Nah, kenangan deh tahun baru, Pak. Okay. Tahun baru. Artis cantik e, nggih, dijung, iki dijung. Ayo. Aku nang Bali ku sing motor-motor lu bengong aku model ku aku. Supire Ania. Sing nyopir anu di nyoting bengong aku kakek model lho. Endok tak moten, Nduk. Kenang-kenangan iki selamanya, ge kenang-kenangan yo. Tahun baru, Natalan, dah. Wow, mending gede ini saya ini, mending di pos perawan. Mending udah lagi. Barangnya tahun-tahun. Ini es mari di kongonan. Ini Mas Adit. Ini Mas Regis. Ini Mbak Li yang paling cilik ya. Tidak ada yang ngomong, tidak ada yang ngomong. Tidak ada yang ngomong, tidak ada yang ngomong. Arista ya? Aisa ya. Ayo. Kenapa? Itu pelayan saya guys ya, yang pakai baju hitam itu. Itu pelayan seksi. Udah selesai. Benar apa salah ini ya? Iya, ketok itu bulannya. Nah, geng, sekarang jam berapa coba? Sekarang itu jam 12 lebih 5. Jadi untuk kalian yang merayakan tahun baru, selamat tahun baru 2024 ya, teman-teman. Nah, tadi itu dikasih garam, penyedap rasa sama terasi, terus gula sedikit gitu. Terus ini bebeknya teman-teman, ini bebeknya tadi udah diungkep ya, udah direbus, udah diungkep. Terus ini enak banget nih teman-teman, kasih gula, garam, penyedap rasa, terus jangan lupa kasih terasi gitu teman-teman. Ini sambal ala-ala Jawa Timur, sambal bajak teman-teman. Oke. Jadi agak serem ya kak, agak serem kalau di dapur kebon tuh seperti ini ya geng. Tuh agak serem. Itu rasanya mah, disitu. Tahun baru harapannya apa? Harapan apa ya? Kita di tahun 2024 harapannya bukan cinta banyak, tapi uang. Uang yang banyak teman-teman. Uang sekarang. Rezeki yang banyak. Ya. Terus yang kemarin aku makan sarimi tuh yang ada suara-suara perempuan itu kan aku duduk di situ. Itu kedengarannya itu di sini, geng. Kayak di pohon ini tuh. Di pohon ini. Ini pohon apa, Kak? Ini pohon waru, teman-teman. Nah, ini pohon waru, geng. Aku tuh mau tadi tuh lari ke kamar ambil kamera. Itu tuh mau nge-shoot ini loh, kembang api. Ternyata aku lihat dari sini tuh gak kelihatan kembang apinya, geng. Cuman kelihatan rembulan malam. Ini kelihatan rembulan malam aja gitu. Iya, gak kelihatan ini, Kak. Gak kelihatan apa kembang apinya. Gak kelihatan, geng. Tuh kelihatan rembulan malamnya aja tuh. Oke, bagi kalian yang merayakan tahun baru, selamat tahun baru 2024 ya. Semoga dilimpahkan rezeki, kesehatan, dan juga mimpi-mimpi kalian bisa terwujud dengan sempurna. Dan juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman-teman. Oke, kita berjumpa di vlog selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.